hari Minggu saya dapat firasat. Saya kerja di ruangan kerja saya di ruangan tengah jam 1.30 dini hari ya. Subuh lah, udah mau subuh. Saya kerja sama karyawan di ruang kerja itu. Saya sempat nyium ada bau bangke bolak-balik gitu lah. Gitu. Jadi bau bangkenya tuh enggak stay gitu. Tapi dia kayak lari-lari. Nah, saya suruh semuanya tuh, gitu anak buah aku yang ada di situ, coba cari baunya di mana. Kita cari dikelilingin rumah tuh enggak ada bau. Nah, ini asistenku yang ini ngomong sama aku. Tanya ibu saya, "Mah, kalau orang ini gimana sih? Kenapa sih kok bisa bau bangke?" Di bahasa Sunda ya, ibu saya bilang, "Biasa kalau ada yang bau-bau gitu, anjir-anjir gitu, rek ayam maut," dia bilang. "Ada yang mau meninggal," kata ibu saya gitu. Maka saya langsung tepis, langsung, "Oh Tuhan, jangan orang terdekat gitu."